Bikin malu aja. Hafalin yang bener. Terus lihat-lihat kalau jalan dong. Awas kalau kamu gak hafal ya. Kamu gak boleh ketemu sama bapak kamu. Hujan-hujan malah keluar. Sana pulang aja. Di depan banjir loh, sepawang dewasa. Kami pengen ke masjid, Pak. Mau ikut sama Abed. Masjid? Lewat mana ya? Di belok kiri juga banjir. Lewat yang duku juga banjir. Airnya tinggi. Kalian di kebun banjir, nak. Hujannya nggak berhenti-berhenti, Mbak. Gimana ya? Banyak peserta yang nggak bisa hadir karena banjir di mana-mana. Jadi, akhirnya pada nggak bisa lewat. Iya sih, ini hujannya gede banget. Nggak berhenti-berhenti lagi. Reza yang langganan juara juga rumahnya kebanjiran. Tadi ibunya telepon. Ya, mau gimana lagi? Lomba kan tetap harus jalan. Kalau misalkan diundur, kasihan dong yang udah pada datang. Iya, tapi resikonya Reza itu dinyatakan gugur. Istilahnya kalah sebelum lomba. Nah, benar. Ayo anak, kita masuk ya. Ya Allah, kasihan Reza. Kalau dia sampai kalah, berarti dia nggak ketemu sama ayahnya dong. Hujan kok nggak berhenti dari tadi, awet banget ya? Hei Bu Lilis, jangan dimaki lah. Hujan itu rezeki loh. Gimana rezeki?
Kalau hujan kayak gini, banjir semua, ini namanya musibah. Saya kan jadi nggak bisa ke tempat lomba. Aduh, Bu Lilis, saya juga air masuk ke dalam rumah. Kalau Bu Lilis ngomel terus, saya menyelesaikan masalah. Mending kita ngungsi aja yuk. Gimana dong, Ja? Kamu bisa gugur dong kalau nggak ikut lomba. Kalah sebelum bertanding. Ibu nggak bisa terima nih kalau kayak gini. Maaf ya, Bu. Udah bikin Ibu kecewa. Tapi Reza kan nggak minta hari ini hujan. Iya sih. Lagian nih banjir juga. Kok nggak surut-surut sih? Udah keburu kelar di lombanya. Udahlah, Bu Lilis. Jangan mikirin lomba dulu. Yang penting, Ibu sama Reza kondisinya sekarang sudah aman. Iya, benar, Bu.